Aksi Ormas Aliansi Masyarakat Peduli Pekerja Migran Indonesia mendatangi kantor Bupati Asahan di Jalan Ahmad Yani Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, menuntut kepada Bupati untuk menjemput keluarga mereka yang bekerja di Malaysia agar dipulangkan. Aksi saling dorong tidak terhindar lagi saat massa dihalangi masuk ke kantor Bupati Asahan dengan menutup pintu pagar. Massa juga sempat melakukan aksi memblokir jalan karena aspirasi mereka tidak mendapat respon dari pihak Pemkab Asahan. Adu mulut dalam aksi tersebut sempat membuat suasana memanas. Selanjutnya, massa berhasil memasuki halaman kantor Bupati Asahan untuk melakukan aksi menginap bila aspirasi mereka tidak mendapat kejelasan yang pasti dari pemerintah Kabupaten Asahan. Sebelum tahap pertama pemulangan, saya sudah bincang dengan mereka. Apakah ada selanjutnya, tahap selanjutnya? Terus catur berbicara akan ada selanjutnya, tahap-tahapan pemulangan. Nah, kita fokus ke tahap pertama dulu. Tapi sampai sekarang kawan-kawan kita di sana terkatung-katung, nasibnya tidak tentu arah, Bang. Sampai sekarang mereka berharap masih untuk kembali, Bang? Masih, Bang. Justru karena mereka masih berharap, maka keluarga-keluarga mereka di sini hadir, Bang. Karena kita akan lakukan aksi inap, akan ada perombakan massa, jadi untuk hari ini lain, untuk besok lain, untuk seterusnya akan lain. Di kondisi jadi TKI di sana gimana saat ini? Kondisi TKI sekarang di sana masih banyak berada dalam hutan, Bang. Kerja atau menunggu? Tidak bekerja. Tidak bekerja? Nah, masih banyak yang berada dalam hutan, karena pun satu, mereka memperkecil ruang untuk para pekerja Indonesia yang ada di Malaysia. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, Salam Tribrata.